Jangan sampai ketinggalan update terbaru dengan EKVC PF Official YouTube. Jangan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Semuanya ada. Ada di EKVC PF Laut FV Udin Official YouTube. Pemirsa ada juga di yang ada. Sekian, terima kasih dan selamat menonton. Nita, Pingkan, ya ampun Pingkan, sumpah lo tuh cantik banget. Tak, makasih ya, ini semua tuh berkat Jen Raisa, lagian dia tuh maksa banget buat makeover gue. Oh ya? Tapi lo suka kan? Ya iyalah gue suka. Gue yakin deh, Ken pasti bakal ngejilat ludahnya sendiri ngeliat lo sekarang. Udahlah kan, biarin aja, beda tuh rasa. Lagian gue udah ngelupain kok. Baguslah, temenin gue baca yuk. Udah yuk. Mari buku dulu ya. Ah, so ngerti udah cepetan. Emang gue ngerti, enggak dulu. Gue yakin banget tuh, si cupu bisa cantik gara-gara dukun. Ya elas ya, bilang aja lo sirik sekarang sama si cupu. Soalnya dia sekarang kan lebih populer dan lebih cantik dari lo, ya kan? Gue sirik. Aduh, sorry banget ya Ren ya. Dia tuh mau didandanin kayak Paris Hilton tetap aja cantikan gue. Kalau gue tuh cantiknya original gitu. Kalau dia tuh kayak beli di pasar loak. Emangnya di video bajakan apa? Lagian nih tetap aja gue yang menang. Tetep aja Ken sama gue, ya kan sayang? Males ya ngomongnya. Ken! Dut, itu kan punyanya si Ken, kok lembat juga sih? Papa, dia juga gak mau, mau bazir kan? Buset ya gendut. Oi. Ken, lu ada acara gak tar malam? Gak ada apa-apa gue. Kata bokap lu, tiap hari lu keluar malam. Lagi males gue. Bantuin gue dong, Ken. Lu kan pasti tahu tempat-tempat makan romantis Jakarta tuh di mana. Gue mau ngajak cewek gue makan malam. Cewek lo? Sebenarnya sih bukan cewek gue juga baru kenal tadi. Oh ya, dia tuh satu sekolah sama lu. Cuman bedanya dia tuh bukan tipikal-tipikal anak gaul kayak lu. Makanya, rencananya gue mau nembak dia malam ini. Bantuin gue ya. Gue gak tahu. Gak mungkin lah Ken, lu gak tahu. Kalau mau gini deh, tempat-tempat lu gak bawa cewek-cewek lu makan malam di mana? Di situ aja. Kalau gue bilang gak tahu, gue gak tahu. Ken. Jawab kalau mau tanya. Hei, kenapa sih kamu gak pernah berubah? Kamu gak malu sama Mario sepupu kamu itu? Kamu lihat, Mario itu anaknya sopan dan selalu dapat ranking di kelasnya hingga dia dapat beasiswa ke Jerman. Pak, Ken bukan Mario. Ken gak sepinter Mario. Tapi Ken juga punya prestasi yang bisa dibanggain. Ken atlet basket terbaik di sekolah. Kenapa Papa gak mau ngerti? Ken bukan Mario dan Ken gak mau jadi boneka papa karena papa gak bisa ngebanggain kakek. Ken! Loh, kok anakku bandel ya? Eh, boy. Udah, sabar, papa. Karpe Dewi wis anakku kuwi. Ora tau sopan karo aku. Siapa kan? Mario. Oh ya? Isinya apaan? Sejak senyummu hadir di relung hati, duniaku tak lagi sepi.
Sejak tawamu menghiasi hari, kini hidupku lebih berarti. Dalam doa aku meminta kau menemani dalam cinta. Romantis banget sih kan. Sini apa gue ya? Lo tau gak? Ini tuh secara gak langsung Mario tuh udah nembak lo. Apaan sih lo? Ini tuh cuma puisi. Ya ampun Pingkan, ini tuh puisi bukan sembarang puisi, tapi ini tuh puisi cinta. Lo baca deh kalimat terakhirnya. Dalam doa aku meminta kau menemani dalam cinta. Lo tau gak? Itu tuh artinya dia tuh pingin lo yang jadi cintanya. Ya kan? Yaudah sini, handphonenya gue pengen baca lagi deh. Bang, coba aja puisi ini buat gue. Ibu bangga, kamu tidak nyontek seperti biasanya. Tapi kamu harus bisa memperbaiki nilai kamu. Kalau nilai kamu begini terus, kamu gak akan pernah bisa lulus. Nilai kamu sebelumnya 6 tanpa nyontek. Harusnya lebih dari ini. Aku gak keberatan kok ngajarin kamu lagi. Gak perlu. Gak cuma lo yang pintar di sini. Mampir aja ke sini. Pingkan, mendingan kamu mandi. Kayaknya Mario mau ajak kamu jalan-jalan. Lagian besok kamu libur kan? Kamu pikir ayah ini monster apa? Lagian si Mario itu orangnya sopan, baik, pengetahuannya luas, enak ngobrolnya. Dia ngajak kamu jalan-jalan, lagian kan kamu udah lama gak refreshing, ya enggak? Ya udah, kalau gitu ayah ikut aja. Ini kan yakin Mario gak bakal keberatan. Dia itu mengajak kamu ke bioskop. Kamu tahu kan, ayah paling gak kuat sama AC. Nanti kalau masuk angin gimana? Ya, kalau gitu Pi kan bakal masuk angin dong ya. Ayah kerokin. Cheers. Makasih ya, Mbak. Iya. Terima kasih. Kamu suka gak tempat ini? Aku milih tempat ini karena sepi. Aku ada kejutan buat kamu. Kejutan? Ya ampun ya. Kamu mana?
Thank you.